DPD LDI Kota Metro bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, dan Polres Kota Metro menggelar sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba pada Minggu 13 Agustus 2023. Kegiatan tersebut bertempat di Pondok Pesantren Hoirul Huda Kota Metro, Lampung. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD LDI Kota Metro, Haji Muhadi, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengantisipasi pada generasi muda LDI dalam penyalahgunaan narkoba. Narkoba ini menjadi sangat mengerikan ya, baik peredarannya maupun mereka-mereka yang sudah terpapar di dalamnya. Sehingga bagi kami, wajib bagi kami untuk membentengi anak-anak muda, terutama warga anak-anak LDI ini untuk harus terbebas dan bersih dari paparan narkoba. Sementara itu, salah satu anggota BNN, Ari Kurniawan, mengapresiasi kegiatan LDI tersebut. Menurutnya, ini menjadi momentum yang baik dalam mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Jadi acara-acara seperti ini sangat bagus sekali untuk bisa menyebarluaskan pengetahuan P4GN kepada seluruh pelajar dan remaja se-Indonesia, bahkan sampai se-Provinsi Lampung ataupun Kota Metro khususnya, supaya mereka punya ketahanan diri yang kuat, mereka punya karakter yang kuat, kepribadian yang kuat untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Senada, Kepala Badan Kesbangpol Kota Metro, Rosita, mengapresiasi LDI dalam mendukung program pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Pertama, saya apresiasi dulu ya buat pengurus LDI Kota Metro yang sudah menggelar acara ini. Mudah-mudahan acara seperti ini akan terus dilaksanakan untuk membentengi, mengingatkan, untuk berupaya supaya khususnya generasi muda LDI tidak ada yang terpapar narkoba. Salah satu anggota Polres Kota Metro, Sastia Wanunyai, mengatakan generasi muda LDI dapat menjadi pelopor pemuda yang baik, yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Tanggapan dari Polres ini kegiatan yang sangat positif ya Mas ya. Inilah kepedulian salah satu kepedulian LDI terhadap Indonesia darurat narkoba. Kami sangat mengapresiasi, kemudian bisa lagi diulang untuk tahun depan atau lebih continue. Dihadiri Ketua Senkom Mitra Polri, Camat, dan Lurah, kegiatan bertema Generasi Merdeka, Generasi Hebat, Generasi Tanpa Narkoba tersebut diikuti sebanyak 400 generasi muda LDI sekota Metro.